Oke, kalau misalnya kalian butuh SSP Seeds, bisa aja langsung ke Word yang namanya itu Neomart. Di sini itu gue menjual SSP Seeds dan gue bakal coba restock setiap hari. Nah, tapi kalau kalian ke Word sini, jangan lupa /red5.99 karena itu bakal membantu gue buat semangat restock setiap hari, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi di video kali ini gue bakal bikin video profitan lagi yang dimana ini gue udah pernah bikin dan harusnya gue udah sering bilang profitan ini emang bener-bener mantep banget dan worth it banget buat dilakukan mau sampai kapanpun. Dan berhubung kemarin itu bukan kemarin sih, gue lagi ngemes dan butuh bahan ini, gue nyari tuh bener-bener susah banget, di SSP abis, yang jual kagak ada, malah bayar semua, ada sampai belasan orang. Jadi ya gue mutusin ya buat biar bikin supplier seats ini tuh naik lagi gitu, biar lebih enak lah kalau ada yang mau ngemes atau apa butuh bahan ini gitu loh. Soalnya gue juga ngalamin, gue nyari bahannya yang aturan gampang banget bisa sampai 1 jaman lebih nyari bahan doang. Biasanya gue nyari bahan dengan harga-harga yang murah sih emang lumayan lama ya. Makanya gue bingung, ada yang bilang, "Bang, nyari di mana sih? Gue udah 5 menit nyari nggak ketemu. Gue udah setengah jam nyarinya baru sini." Ya emang kalau mau ngikutin rate gue emang agak susah gitu loh. Karena gue juga nyarinya lama, nggak cepet gitu. Nah, jadi langsung aja. Di sini gue udah ada poppy sama brick. Untuk brick sebenarnya kan bisa beli di rate 90 sampai 100 per satu. Cuman di sini gue hitung aja 100 per satu biar lebih gampang ya. Jadi untuk brick kita spending di 13 WL. Ditambah untuk si poppy ini sama 1300 juga, yang berarti gue nge-spending di 20 WL. So far kita nge-spending di 30 WL ya. Nah, kita tinggal nge-splash nih si brick sama si poppy ini bakal jadi yang namanya itu orange block. Tunggunya 16 menit 38 detik. Jadi seperti biasa gue bakal splash aja langsung buat kedua seat ini, oke? Oke, jadi untuk orange blocknya di sini udah ready buat di harvest ya. Langsung aja seperti biasa gue ban harvest. Di sini gue bakalan pakai sorrow aja. Atau mungkin kita pakai DCS juga. Nah, seperti biasa gue ban speed up buat proses harvestnya dan nanti kita bakalan ketemu lagi setelah gue selesai buat harvest si orange blocknya ini. Ya, seperti biasa kita ban hitung-hitung bloknya dapat berapa banyak. Oke, jadi di sini gue udah selesai buat nge-harvestnya dan kita bahan cek nih dapat berapa kita. 1 2 3 4 5 6.
Berarti di sini ada 4.000, di sini ada 1.200 ya, karena 6 kali 200 itu 1.200. Total kita dapat 5.200 orange block, dan untuk seatsnya di sini dapat 231. Oh ya, sama masih ada sisa 5 block, kita bakal tes nge-brick. Ini agak nge-lag ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kali hit buat honest blocknya ini. Jadi seperti biasa, gue bakal nge-brick aja dulu, dan nanti gue bakal back lagi setelah gue udah kelar buat nge-brick semua orange blocknya ini. Oke? Oke, jadi di sini gue udah selesai buat nge-brick si orange blocknya ini, dan di sini kita kebancek nih. Kita itu total dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dapat 1.636 orange block seats. Yang dimana untuk orange ini kita bisa jual seatsnya di harga 25-30 per satu. Itu range ya, udah yang paling murah tuh 30 per satu tuh udah bener-bener pasti cepet banget lakunya ya. Nah, jadi di sini gue bakal jualin aja dulu. Untuk harganya nanti gue mau lihat lagi orang-orang pada belinya rata-rata di berapa gitu. Tempat jualnya di mana? Tempat jualnya bisa di Buy Orange. Itu udah paling terbaik karena nggak di mute juga wordnya seingat gue ya. Dan juga lumayan ada beberapa orang ya yang sering ke Buy Orange itu. Jadi ya seperti biasa gue bakal jualin aja dulu, dan nanti gue bakal balik lagi setelah orange blocknya ini udah laku semua. Oke? Okay? Oke, jadi di sini untuk orange blocknya udah laku, gue ini jual 25 per WL dan masih ada sisa 10 tadi kalau gue nggak salah ingat. Nah, gue ambil karena ya lumayan buat tambah SSP gue ya. Nah, di sini kita bakal ambil aja 65 WL dan seperti biasa kita bakal hitung clean profit yang kita dapetin. Oke, jadi di sini untuk orange blocknya itu kita dapat 65 WL, yang dimana untuk modal sendiri kita itu spending di 13 WL itu buat brick ya. Kemudian untuk popinya sendiri itu di 20 WL. Sedangkan kita dapat clean profit 32 WL, yang berarti bisa dibilang 2 kali lipat lah ya profitnya yang kita dapetin dari cuman ngebikin orange block ini. Dan buat jualnya juga nggak terlalu lama, sekitar 5-10 menit gue tinggalnya ya. Gue nggak tahu lakunya seberapa cepet, dan itu udah laku semua, udah sold out. Jadi tinggal gue ambil aja. Masih ada sisa 10 ya. Itu cuman satu kali bikin ya. Kalau misalnya 2 kali 60 WL, 3 kali 1 DL lah, bisa lah sama gemsnya gitu. Nah, ini tuh juga gue bisa ngelakuinnya kayak sehari 2 kali deh ya, asal niat di bagian nge-breaknya aja gitu. Jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Gue Nekira pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan video. Dadah.